Kawan-kawan, sini saya akan mereview aplikasi dari komputer kit. Ini tutorial bisa lihat di YouTube komputer kit. Kita mengetahui di sini tentunya master yang terdiri dari identitas, kategori, barang, dan pelanggan. Dan juga transaksi terdiri dari penjualan, bayar utang, bedroom. Ada juga laporan yang banyak sekali laporan, contohnya laporan pelanggan, laporan pelanggan, laporan penjualan, laporan per pelanggan, laporan penjualan per barang, laporan penjualan per kategori, laporan penjualan per jenis, laporan pendapatan, laporan revenue, laporan laba rugi, dan laporan utang. Ada juga kontributors atau kelola pengaturan aplikasi. Pakai versi 1, 2, 3, 4, 5. Yang mau lebih lengkapnya bisa download.